اللهم إني أعوذ بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا، وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم. بجاهك يا الله، بجاه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا والوالدين وجدنا وجداتنا معلنا ومشايخنا مسلمين مسلمات والحاضرين والحاضرات. شعر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب. Dengan syukur, alhamdulillah, atas rahmat dan nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita semua pada malam yang penuh rahmat barakah ini, berada di rumah Allah Subhanahu wa taala di taman-taman surga. Salawat dan salam dan salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul dan nabi yang sentiasa di dalam hati dan titik kita, pada seluruh daripada mudah-mudahan amalan-amalan dan seluruh daripada perbuatan dari akhlak seluruh kehidupan Rasulullah yang di doa iman kita tadi dalam solat, mudah-mudahan dapat kita amalkan insyaAllah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya banyaknya rahmat Allah, kasih sayang Allah, kerana kasih sayangnya kita kepada Rasul dan Nabi SAW, bermakna sayangnya kita kepada kegiatan kebesaran Allah, rahmat Allah dan keberkatan dari dalam hidup kita insyaAllah. Barakah dalam seharian kita beribadah, bermuamalat, dan dalam keadaan kita menguruskan diri, menguruskan keluarga, menguruskan masyarakat, menguruskan perniagaan, menguruskan seluruh hidup kita, mudah-mudahan termasuk dalam golongan yang disebutkan wabah siri tadi amin wa abdu salihat wa nalam jannat fi tajri min tahtiyal anha kulama rizku min ha min samati rizqa wa alu hadha al-badi rizqa min qadr wa utubihi mutasabiha walahum biha azwaju mutahara wa hum biha khalidun. Sadaqallahul azim. Allah sebutkan, berilah kita gembira ya Rasulullah, ya Rasul kami, pada seluruh umat kamu, mereka yang beriman beramal saleh, bahawa Allah SWT sediakan mereka surga yang kekal di dalamnya dan mengalir daripada air-air sungai Laban, maju dan surga semua daripada sungai-sungai yang indah lagi hebat di dalam surga Allah, bagi mereka menikmatinya, merasainya seluruh daripada kehidupan dalam surga Allah Ta'ala. Dan inilah merupakan janji Allah Ta'ala kepada mereka beriman dan beramal saleh di dunia, Allah sediakan mereka surga yang kekal buat selama-lamanya. Dan apa juga rezeki yang Allah Ta'ala berikan di dunia ini akan ada di dalam surga Allah Ta'ala. Cuma keindahan surga ini tidak turut bandingnya, tidak ada perkara yang kekurangan dalam surga Allah Ta'ala. Oh, inilah rezeki yang dikurniakan kepada kami, kata ahli-ahli surga. Bagaimana janji Allah Ta'ala kepada Rasul, kepada Rasul Nabi SAW. Dan Allah sediakan juga di antaranya pasangan-pasangan hidup kita dalam keadaan suci bersih seluruh daripada kehidupannya dan kekal buat selama-lamanya. Subhanallah, Allah Ta'ala menyatakan bagi kaum-kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, tidak ada sedikit pun halangan-halangan mereka menjadi ahli surga Allah yang kekal buat selama-lamanya insya-Allah.
Amin. Dirahmati kau ya Arhamar Rahim. Tuan Fusi, para sahabat, ketua jajaran kuasa dan juga imam-imam, para-para masjid dan juga seluruh daripada para-para alim ulama dan seluruh daripada para haji dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita pada malam ini dapat merasakan bahawa bagaimana pantas masa berlalu begitu cepat kita berada daripada Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, sejak Sya'ban Ramadan. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, iaitu Haraj Rajmi min Syahridah wa Sya'ban min Syahraini Ramadan min Syahri Ummati Awqamakar. Sungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Sya'ban itulah bulanku dan Ramadan itu bulan daripada bulan umatku. Ya, kenapa disebut sebagai ya, iaitu Rajab bulan Allah? Bulan inilah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mulia kita, untuk Isra dan Mi'raj, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, untuk ya, memberikan suatu perkara yang paling besar di dalam hidup seluruh daripada ibadah, itu solat fardu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir ila akhir ayat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengisrakan, memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang Allah Taala telah berkati sekiranya, dan Allah menunjukkan kebesaran Allah Taala bagi diperlihatkan kepada Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rupa yang asli, dan juga menaiki burak, iaitu binatang surga yang lagu lebih daripada kilat. Maka dalam perjalanan Isra ini, sehingga Allah Ta'ala memperlihatkan berbagai-bagai daripada kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmatnya pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa yang besar ini, dan sampai pada Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk menerima solat yang asalnya 50 waktu dan dikurangkan apabila atas nasihat Nabi Musa alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, umat aku yang gagah yang besar-besar pun buat dua rakaat berkenan lagi supaya mereka tak dapat nak melakukannya. Mohonlah kepada Allah Taala dikurangkan 9 kali berulang alik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha memohon kepada Allah Taala, maka akhirnya tinggal 5 waktu. Itu pun Nabi Musa minta memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohonlah umat kamu tak dapat nak melakukannya. Ya, boleh demikian atas sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat fatana, bijak, dan Allah Taala telah memberikan segala nikmat rahmatnya dengan wahyunya, maka terus diterima tahiyatul mubarakah salawatut thayyibatul lillah, penuh hormatan ya, dan segala kebaikan yang telah Allah Taala kurniakan daripada solat itu, supaya mendapat keberkatan daripada Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi, ya turunlah wahai nabi ku, ya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah, rahmat daripada Allah, wa barakatuh, penuhkan keberkatan dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahaja disebut Allah Subhanahu wa taala dengan kalam Allah, maka diteringat pada umatnya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Sejahteralah, selamatlah, berilah dan rahmat barakah pada seluruh umat aku yang beriman dan beramal salih. Asyhadu an la ilaha illallah. Tasahhu di sana. Rasulullah SAW menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala, yang zat sifat amalnya semua dengan kebesaran dan keagungan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka Allah menjawab, kaulah Muhammad sebagai Rasul yang diutuskan untuk kepada seluruh insan dan manusia sampai hari kiamat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat para malaikat Allah SWT, ya, ke atas Nabi SAW, kerana janji Allah, inna Allah malaikat salluna ala Nabi, ya yuhalladina aminu salli wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat selawat Nabi, Allah mengajak, wahai orang beriman, banyak rakam selawat atas Nabi SAW. Marilah mudah-mudahan kita memperbanyakkan solat dan meneruskan solat fardu berjamaah, solat sunat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan kita daripada rahmat kenikmatan diangkatkan kita dengan iman dan juga amalan-amalan yang soleh. Amin. Berhati-hati ya Alhamdulillah. Muslimin dan muslimah yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memanjangkan, marilah kita amalkan sedikit zikrullah. Sebab dengan zikrullah ini yang ada di dalam solat, ya, zikrullah lepas solat, kita zikir lagi, kita selawat atas Nabi SAW, kita baca doa. Yang mudah-mudahan sedikit daripada kita membaca ini dapat rahmat barakah daripada Allah Ta'ala dalam hidup kita, ya, supaya kita, keluarga kita, seluruh umat Nabi SAW dipilih sebagai umat yang akan datang di dunia dengan hasanah, di akhirat dengan hasanah, dan dilindungkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahawa sesungguhnya panas di dunia pun kita tidak tahan untuk melihat menanggungnya bagi yang menghadapi azab Allah yang sangat dahsyat, melainkan dengan keagungan kebesaran daripada asma husna sifat-sifat Allah yang maha agung. Hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah. Hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah. Hasbi Rabbi jalla Allah.
ya. Allah Akbar. Tuan-tuan, bahasa hari dengan kita zikir, Allah zikir, ya, bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tapi bila di masa tertentu Allah, Allah lebih ingat, lebih sayang, rahmat Allah. Dan banyak kita bersyukur dan bersyukur untuk dahli dan makhluk mulai kapal tu ina Allah bila syadid. Orang yang banyak syukur nikmat Allah Ta'ala ini, Allah jadikan akan ditambah nikmatnya. Dan orang yang kufur tidak bersyukur nikmat Allah, wana'udzubillah, sungguhnya azab Allah sangat pedih. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah Ta'ala, wa itu i'tadha la tuhsur, dalam suatu nahdi Allah menyebut surah yang lain bahawa kerana itu nikmat Allah ini tak dapat dihitung terlalu banyak. Kita lihat satu nikmat yang ada dalam diri kita. Tidakkah manusia melihat aku jadikan mereka itu, ya, manusia ini, ya, asal bermula daripada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia seluruhnya daripada Adam. Adam Allah Ta'ala bentuk jasad daripada tanah, lalu dimasukkan roh. Dan di alam roh, di alam arwah, Allah Ta'ala telah berikrar, telah menyatakan kepada seluruh anak Adam, manusia yang dijadikan, alastu birabbikum qalu bala sayyidina, kau bertuhan kepada kami, bahkan wahai Allah, kaulah Tuhan kami, kaulah Rabb, ya? Dan kami adalah abad, kami adalah merupakan hamba. Tuan-tuan rahmatullahi Allah Ta'ala, dalam perjanjian di alam abad, di alam roh inilah penting kita mengetahuinya, ya? Apabila manusia Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, kaifata kunu nabidaw kuntum abwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana manusia ini dalam keadaan mereka di alam abwat, di alam rahsia Allah Subhanahu Ta'ala, di alam di mana Allah Ta'ala telah menyatakan pada roh tadi, pada seluruh daripada jasad dan seluruh kehidupan manusia, bagaimana manusia boleh kumpul, boleh ingkar dengan Allah Ta'ala sedangkan mereka berada di alam abwat, di alam rahsia Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala telah hidupkan mereka sampai mereka berada di dalam pohon ibu. Ya, sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, kita melihat bagaimanakah kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menaikkan taraf para-para ibu yang ada dalam masyarakat jenjah pada masa itu. Bila lahir anak perempuan, mereka membunuh anak-anak perempuan dalam keadaan kononnya merasa malu dengan adat-adat jahiliah dengan membunuh anak perempuan. Kadang-kadang anak perempuan itu yang dibunuh itu, tuan-tuan, ada sifat kasih sayang sebagai insan dan manusia. Seorang ayah, seorang ibu sayang kepada anak, ada fitrahnya. Tapi dengan adanya adat-adat yang sesat itu, sehingga dalam keadaan sampai anak itu, anak perempuan itu sudah pekat membesar, bukan sekadar daripada bayinya, malah sayangnya sampai dalam keadaan peringkat berumur 4 tahun, 5 tahun sudah pandai bercakap, wahai ayah, ibu, dah bawa kami ke mana, di tengah-tengah padang pasir ini, dalam keadaan mau tidak mau daripada, ya, perintah iblis dan syaitan dan hawa nafsu jahat dalam diri manusia yang ada pada masa itu. Maka si ayah mengerikan lubang dan si ibu dalam keadaan tidak tahan untuk melihat keadaan demikian lagi. Dan si ayah dalam keadaan anak yang masih hidup, maka dicampakkan ke dalam lubang yang telah dikorek dalam keadaan ditimbun hidup-hidup dan tidak bernafas sehingga mati. Inilah kedatangan Rasulullah SAW untuk mengangkat darjat insan dan manusia di dalam hidup. Sebab itulah watarfa'una biha innaka 'ala darajat, dalam doa kita, ya Allah, angkatkanlah di kalangan kami ini, di sisimu, wahai Allah, berapa darjat. Apa makna darjat? Darjat ialah, ya, iaitu Allah Ta'ala mengangkat insan dan manusia, bahkan mereka yang menjadi rasul dan nabi. Allah angkat mereka daripada seluruh wahyu-wahyu, kitab-kitab yang diturunkan, dan Allah mengangkat para-para anbiya dan nabi dan rasul, iaitu dengan mukjizat-mukjizat
maka kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat darjat kaum ibu bapa wanita ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tengok bagaimana tuan-tuan, Islam mengangkat darjat insan dan manusia. Tidak ada berbeza di antara seorang muslimin dan muslimat. Apatah lagi di antara seorang mukminin dan mukminat, melainkan inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia, mulia, yang paling hebat, yang paling beriman, bertakwa, mereka yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengangkat darjat kaum perempuan dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka turun firman Allah taala dalam surah An-Nisa, surah Nur dan surah-surah yang lain menceritakan bagaimanakah kaum-kaum wanita ini Allah berikan pahala yang besar kepada mereka. Sebab itu Rasulullah pernah menyebut dalam hadis mafhum dari hadis Nabi SAW yang riwayat oleh Bukhari dan Muslim, ketika dipanggil oleh ibu dan ayahmu, datanglah kepada ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Datanglah kepada ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kepada bapa. Tiga kali ibu dan bapa. Kita kaum bapa ya, memang merasakan ya, bagaimanakah pengorbanan seorang ibu dengan melahirkan anak, dengan keadaan menyindung, hamil, menghamilkan seorang bayi, seorang anak. Bagaimanakah seorang ibu berkorban untuk di dalam sebuah rumah tangga, bagaimana seorang ibu berkorban di dalam kehidupannya sekalipun. Di akhir zaman ini kita melihat bagaimana berlakunya ada di kalangan mereka, para-para ibu, dalam keadaan bukan sekadar dihina, bukan sekadar jadi, malah dilakukan perkara yang tak sepatutnya berlaku seorang suami ke atas isteri, yang bukan sekadar ditumpuk, bukan kadang-kadang disensa, kadang-kadang dalam keadaan berbagai-bagai perkara perhinaan yang dilakukan. Allahuakbar tuan-tuan. Kita melihat dalam sirah ya, sirah Yaqus Sirah Syekh Ramadan Al-Buti, dalam kisah-kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebelum hijrah ya, para sahabat Nabi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah yang pertama. Tuan-tuan, diikuti dengan hijrah ba'dal hijratul rasul, hijrah yang seterusnya para sahabat Nabi. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang disiksa dan tertentu jadi bunuh dan berbagai-bagai perkara yang dilakukan. Termasuklah dalam satu nusdewa, iaitu bagaimanakah, iaitu Sumayyah, seorang perempuan yang bertakwa beriman kepada Allah Ta'ala, ketika dia menunggu di Makkatul Mukarramah dalam keadaan Yasir suaminya telah berada di Madinah berhijrah untuk mencari tempat perlindungan dan akan membawa Sumayyah dan anak yang masih kecil. Tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu? Mereka dalam keadaan menghina, bukan sekadar menghina, malahan datang ubud ya, menguji keimanan Sumayyah dalam keadaan mereka mengatakan, ya Sumayyah, suami kamu telah ikut Muhammad, kamu dalam keadaan berada di sini, ikutlah kami. Dalam keadaan datuk nenek kita dahulu dalam keadaan menyembah berhala, dan dalam keadaan seluruh adat-adat datuk nenek kita dahulu. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, Sumayyah mengatakan, ya sadaqta Rasul sallallahu alaihi wasallam, benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, benarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga diukur peringkat awalnya dan dibunuh anak yang masih kecil, bayi ya, dalam keadaan ya, supaya Sumayyah ini berubah kepada keimanannya. Sumayyah tak mengatakan, lawan walaupun apa yang kau telah lakukan kepada aku dan anak aku, sesungguhnya Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Berkuasa, Allah tempat aku bergantung dan seluruh umat Islam bergantung. Lam yalid, yang tidak ada anak, walam yulad, tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada di antara makhluk-makhluk Allah yang sama dengan Allah istidak tipan apa-apa. Seluruhnya menyembah, mengabdikan diri kepada kebesaran Allah Ta'ala. Kata Rasulullah Allah SWT, sebab itu dibaikkan oleh sahabat-sahabat
ya, sahabat-sahabat kita sebagai daripada mereka, ya, kita boleh dengar di TV Hijrah, kadang-kadang berada di radio game atau di media-media masa atau di internet, ya, diperbaikan kosidah-kosidah yang mengingatkan sejarah ini, bahawa baik-baik lagu ini memberikan nasihat bagaimana pengorbanan seorang perempuan yang bernama Sumayyah dan anak yang masih kecil dalam keadaan dibunuh, dalam keadaan dia tetap mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpisah di dunia dengan Yasir. Tetapi Rasulullah beritahu kepada Yasir bahawa engkau dengan keluarga engkau, ya Yasir, bersama isteri dan anakmu berada dalam surga Allah kekal bersama. Dalam diri bang sutra kau miliki iman yang teguh, jika obor agama buat rumah mentari, di berenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun kau milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Padang pasir menjadi sakti ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak disuruh menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, sama jahiliyah atau dinan akidah. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu surga di sana. Kau pun tiga memilih surga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak kajam menikah jasadmu yang tiada bermayam. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Garamu menjadi sumbu pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayung buaya, menggoncang dunia kita sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di surga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Allah, baik-baik nasihat itu datang. Mana mungkin seorang suami melakukan suatu tindakan yang tidak baik pada isteri. Mana mungkin seorang ayah melakukan perkara yang tidak baik kepada anak. Mana mungkin seorang hamba Allah melakukan suatu perkara larangan Allah. Mana mungkin manusia dalam hidup tidak ada panduan daripada sirah dan sejarah Rasulullah dan para sahabat-sahabat bagi dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahmat Allah, tiga perkara besar yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat. Yang pertama ialah sunnah. Marilah saya mengajak diri saya, keluarga saya dan seluruh kita mengamalkan daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan kita bangun di awal pagi, kita menyucikan diri kita. Sebelum kita bangun untuk menyucikan diri, kita juga diajar oleh Rasulullah mensucikan seluruh daripada dosa-dosa kita. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah sangat sayang dan kasih orang yang sentiasa suci dan bersih dari
daripada dosa-dosa mereka dengan bertawaf kepada Allah Ta'ala. Dan di malam-malam hari kita mengatakan sentiasa di lidah kita, tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Ya Allah, kami tawab dari dosa-dosa kami, ya Allah. Banyaknya dosa kami, ya Allah. Dosa dalam diri kami, apa yang kau perintah kami tak lakukan, apa yang kau larang yang itu kami lakukan. Banyaknya dosa-dosa kami, ya Allah, daripada seluruh anggota mengulur kami, seluruh anggota yang kau jadikan, ya Allah. Berdosanya kami terhadap saudara-saudara kami. Kami pernah mencaci mereka, mengumpan mereka. Kami pernah mencenah mereka daripada jari-jari kami, sehingga dalam keadaan kami menjadikan tular di seluruh di dalam media-media yang kami mempunyai saudara-saudara kami, sama ada mereka yang hidup atau telah meninggal dunia. Bagaimana kami menjawab di dalam kubur nanti? Wahai Allah, dalam keadaan bila tanya ma'ah warga, takutkan saudara mara kamu, kita mengatakan sini musibah yang luar. Sedangkan kita pernah melakukan penganiayaan terhadap saudara kami dan dalam hidup kami. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Apakah dosa ibu dia, ayah dia kami yang banyak berkorban untuk hidup kami. Mereka tidak mengenali susah, dalam keadaan susah bagaimanapun, tetap mereka dalam keadaan berkorban untuk anak-anak mereka. Ya Allah, kiranya mereka berada dalam barzakh, tempatkanlah ibu dan ayah dekat kami, seluruh guru kami, di rangkaian orang-orang yang soleh dan solehah, di taman-taman surga yang kekal buat selama-lamanya. Ya Allah, besarnya permohonan ibu dan ayah kami, membesarkan, mengasuh kami. Ya Allah, fa'fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampunlah dosa kami, ya Allah. Dosa kami kepada ibu kami, ya Allah. Dosa kami kepada ayah dia kami, ya Allah. Dosa kami kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Dosa-dosa kami, ya Allah, kepada guru-guru kami dan seluruh makhluk yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia dengan pengampunan dosa ini. Mudah-mudahan kami suci, bersih daripada dosa-dosa yang pernah kami lakukan dalam hidup ini, ya Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala jadikan setiap insan manusia ini dalam keadaan melakukan dosa. Tetapi Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Allah Ta'ala telah mengampunkan dosanya. Di Hawa, Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Sekali pun berlaku dalam mihnat ujian dengan perpisahan, setelah berada dalam surga yang penuh rahmat, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Baqarah, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan hampir pokok khuni larangan ini. Semuanya iblis dan syaitan sentiasa berada dalam keadaan suasana hawa nafsu yang sentiasa membawa pada kejahatan dan kemungkaran, ya? Dan kamu akan menzalimi diri kamu. Fadzalama syaitan anha fakhrujahuma bima kana fi. Syaitan dan iblis tidak boleh kemudian ada datang kepada Allah, beri seorang berikan nasihat, memberikan dalam keadaan counseling, memberikan nasihat kepada Allah. Wahai Hawa, semuanya aku lebih lama hidup, ya, dalam keadaan aku pada masa itu dilantik sebagai golongan hamba yang taat kepada Allah dan Rasul. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala perintahkan pada aku dalam keadaan untuk mematikan wahai Adam, maka aku tidak mau sujud kepada Allah lagi dan tidak mau mematikan wahai Adam. Pasal jadu ila iblis aba rastak barok wakana minal kafiri. Allah perintah seluruh malaikat semua sujud kepada Allah dan menghormati, dan menghormati Nabi Adam yang Allah telah jadikan. Illa iblis, melainkan yang tak sujud adalah iblis. Aba wastakbara, kerana dia enggan dan tasakabur, dia sombong. Wa kana minal kafirin, maka Allah nyahkan dia baik kerana orang kafir yang kekal dalam neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan tuan-tuan dimohon kepada Allah Ta'ala untuk menggodok dengan godaan kepada seluruh anak Adam. Tuan-tuan, iblis tidak dimujimu untuk menggoda kita dalam keadaan ada saja halangan-halangan ketika dalam hidup kita nak buat baik, nak buat amal ibadah dan sebagainya. Maka ada saja halangan-halangan iblis dan syaitan yang membisik-bisikkan sama ada kepada diri kita atau melalui daripada manusia yang telah digoda oleh iblis dan syaitan. Bagaimana berlaku atas basisah seorang ahli ibadat
yang cukup hebat ibadahnya, tuan-tuan macam Allah Ta'ala. Maka dia datang kepada seorang lelaki untuk menggoda Batisha. Dia kata, ya Batisha, Adam, Hawa dalam keadaan berdosa pun diampun oleh Allah Ta'ala. Kamu beribadah, kalau kamu nak hasil kemanisan daripada ibadah, hendaklah kamu melakukan dosa. Kamu lakukanlah dosa. Dosa yang bagaimana Adam melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah mengampun atas dosa Nabi Adam. Nah, oleh demikian, ya Batisha, kamu buatlah dosa-dosa yang sepatutnya kamu lakukan sehingga Allah mengampunkan dosa kamu. Barulah kamu rasa kemanisan beribadah. Inilah kebohongan daripada iblis dan syaitan terhadap Batisha, melalui seorang lelaki yang membawa, iaitu berapa perempuan di hadapan Batisha untuk melakukan pertinaan. Ya, lalu Batisha mengatakan, ya, mana mungkin aku melakukan dosa yang demikian yang mengakibatkan orang lain daripada dosa yang aku lakukan mengakibatkan perempuan dan wanita. Dan kalau begitu, ya Batisha, ada satu jalan yang paling mudah bagi kamu. Ya, maka kami telah membawa daripada minuman ini. Kau minumlah, Allah. Tuan-tuan, ya, lalu datang kepada syaitan yang telah menghasut Batisha sehingga dia minum daripada sedikit daripada Allah itu yang dibakar sampai dia mabuk. Dan akhirnya dengan mabuk itu, maka telah bentangkan daripada perempuan, ya, gadis yang dibawa oleh daripada lelaki yang dihasuti syaitan tadi, lalu berzina. Dan sampai mereka akhirnya bila dia sedar dengan keadaan dia merasa ketakutan, merasa dalam keadaan terhina, lalu dibunuhnya perempuan yang dizinai. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW, agak itu adalah merupakan kepala maksiat, adalah daripada kepala kemaksiatan, kepala kemungkaran. Oleh demikian, tuan-tuan orang Allah Ta'ala, hadis yang panjang daripada hadis Nabi SAW, mahfum hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang baik, sungguhnya agak ini daripada membuat agak sampailah dalam keadaan meminum agak, ya, yang mengilankan agak, yang juga menjual, yang terlibat dengan segala-gala yang berkaitan dengan Allah adalah wakfal berat kebinasaan, iaitu kerja-kerja syaitan yang patut kita jauhi dan merupakan kemungkaran datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memelihara iman, memelihara ketakwaan kita insyaAllah dengan doa iman kita tadi. Allah ma'ina biliman ma'amistan biliman wa sunnah biliman betul jalan tanah iman. Jadilah hidup kami dan mati kami bagi golongan orang beriman pada Allah Ta'ala. Ya Allah, peliharalah seluruh daripada iman dan kehidupan kami dunia akhirat yang kekal buat selama-lamanya. Wahai saudara-saudara-saudari, harapan bangsa tiap negeri, jangan lalai keberhias diri, amal ibadah segera dicari. Tua muda miskin dan kaya, habis sudah meninggal dunia, di dalam kubur tempatnya mereka, sakit dan senang kembali amalnya. Bila tiba ajal nanti, tinggal anak suami dan isteri, air mata darah mengalir ke pipi, tidak boleh minta ke dunia lagi. Bila tiba ajal mati, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang disayangi dicintai. Ayo beribadahlah kita sepanjang zaman. Jadi jangan tunggu bulan Ramadan dia, jadikan ikhya Ramadan, ya, ataupun jadikan ibrah Ramadan bermula daripada sekarang. Sehinggalah dari bulan Ramadan, bulan Ramadan insyaAllah Allah panjang umur dan usia kita, datangnya bulan Ramadan, bulan umat beribadahnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang terakhir atas nasihat bagi saya dan semua, maka dengarlah baik daripada baik qasidah ini. Bila birrafik dan temanin yang sang terbujur di pembaringan, bila birrafik dan temanin yang sang terwujud di pembaringan.
menggigil, terkujur badan dan kedinginnya. Tak ada lagi ku narta kawan karib sana saudara. Tak ada lagi guna harta kawan karib sana saudara. Jika lawannya amalan di dunia, itulah hanya pembela kita. Dengan namamu di sanjung-sanjung, engkau digelar manusia hebat. Dengan namamu di sanjung-sanjung, engkau digelar manusia hebat. Marilah kita sedarkan diri, bertaubat selalu siang dan malam, perbaiki hubungan dengan Ilahi, hubungan baik dengan alam dan insan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sedikit daripada kuliah kira kita memberikan barakah rahmat, nikmat, seluruh kekuatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita dengan rahmatnya, daripada rahmat Allah yang sangat agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali 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 Muhammad wa ala ali
qabla al-tina wa rahmata inda mautina wa mauta ba'da al-maut. Allahumma hawwin alayna bi samaratil maut wa najat minan nar wal ahwa inda al-hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkanlah umur dan usia kami turut beribadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya berilah kami, ya Allah, hidayah dan taufik-Mu. Ampun segala yang kau kurniakan kepada Rasul mulia kami, Nabi Muhammad SAW, dapat kami amalkan dalam sunnah bagi dia dan dalam hidup kami juga dan akhirat, ya Allah. Beliharalah kami, ya Allah. Beliharalah seluruh negara Islam. Beliharalah seluruh umat Islam, ya Allah. Dalam keadaan Rahman-Mu serta pertolongan-Mu, bagaimana kau membantu di dalam peperangan Badar turunnya 8,000 malaikat, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, pujikan kami, ya Allah, daripada rahmat-rahmat ini juga dan akhirat. Ya Allah, yang antara ibu ayah dia dan guru kami, keluarga kami yang telah kembali ke rahmatullah, ya Rahman, bersyukur mereka ikan para ambiya sedikit pada dan salihin, luaskan kubur mereka dan jadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga, tempatkan hadat mereka sebelum datangnya pada hari kiamat. Dan sedenangkan mereka dengan Allah, masukkan kami dan mereka dalam naungan Allah. Ya Allah, tiada sampan sampan Rasul beliau kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkan kami dan mereka dalam sampan Rasul beliau kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika ya Nabi ya Allah, wa sallallahu ala Muhammad wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.